Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Dapur Mama Anis. Di video ini, saya akan berbagi resep memasak sambal jamur tiram dengan campuran bakso. Olahan jamur dengan inovasi baru yang enak banget, simple, dan juga hemat biaya. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus yuk videonya. Langkah pertama, siapkan 150 gram jamur tiram, lalu suwir-suwir. Ini hasilnya, kemudian cuci hingga bersih. 10 buah bakso sapi. Potong menjadi 3 bagian. Tiga siung bawang putih, iris tipis-tipis. Lima siung bawang merah, iris tipis-tipis juga. Satu tangkai daun bawang, iris serong. Langkah selanjutnya, kita siapkan bumbu yang akan dihaluskan. Siapkan 8 buah cabai merah. Lima buah cabai rawit, jika teman-teman suka pedas bisa ditambah, dan setengah buah tomat. Tambahkan sedikit air, lalu blender. Dan ini hasilnya setelah di blender, kita sisihkan dulu untuk sementara. Panaskan minyak. Masukkan bawang merah dan bawang putih dan tumis hingga harum. Masukkan bumbu halus. Tumis kembali hingga kandungan air menyusut, hingga bumbu harum dan bumbu matang. Dan jika sudah seperti ini, sudah cukup. Masukkan potongan bakso sapi. Masukkan jamur tiram yang sudah disuwir dan dicuci bersih. Dan jangan lupa, setelah dicuci bersih, jamur harus diperas. Masukkan seluruhnya. Aduk-aduk hingga bumbu tercampur rata.
Jika sudah tercampur rata, masukkan setengah sendok teh Royco, 1 sendok teh gula pasir, dan seujung sendok teh garam. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Masukkan 2 sendok makan saus tiram. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Masukkan 100 ml air. Aduk kembali hingga tercampur rata. Masukkan kembali 1 sendok teh gula pasir. Aduk-aduk. Terakhir, masukkan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa. Jika sudah pas, matikan api. Dan ini sudah matang ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam piring saji. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan resep-resep yang saya bagikan. Wow, menggugah selera banget ya teman-teman. Dan sambal jamur tiram dengan campuran bakso siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.